Selamat pagi semuanya. Kembali dengan saya Tama kalian di rumah memakai webi, kalian akan nggak apa-apa pakai video ya. Pengumuman bagi yang sudah pulang kampung ya, bagi yang sudah pulang kampung silahkan segera melaporkan ke masing-masing pembimbing akademik supaya segera untuk didata, karena ini menugaskan pembimbing akademik untuk mendata semua mahasiswa terkait dengan keberadaannya, posisinya supaya nanti bisa terpantau jika terjadi suatu hal pada mahasiswa tersebut ya. Kira nanti lapor aja ke penasihat akademik. Oke. Kemudian kelas ini kelas gabungan antara kelompok A dan kelompok B, karena yang kelompok B kemarin sudah pertemuan. Kelompok B sudah pertemuan, tetapi kemarin tiba-tiba itu ada penyemprotan disinfektan di ruangan kami sehingga kelasnya bubar. Sehingga terus ya sudah kelasnya kita putuskan besok kita gabung aja di yang hari Sabtu seperti itu, ya. Jadi mohon maklum aja dan tidak ada masalah karena materinya juga sama ya. Materinya sama. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan mengulangi materi yang kemarin terkait dengan Microsoft Word. Kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya header footer. Oke, sebelumnya saya sudah memberikan tugas di Adlink ya, tugas di Adlink untuk membuat tulisan karya tulis ilmiah. Jadi saya mengirimkan file PDF-nya berupa namanya tugas pertemuan ketiga Komdas. Itu di situ ada karya tulis ilmiah pengaruh perbandingan tepung bla 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 seperti ini. Nah, kalian di sini hanya mendownload kemudian mengetikkan kembali. Ya, ingat, mendownload kemudian mengetikkan kembali persis seperti yang saya berikan di tugas tersebut. Ya, di situ ada format-formatnya. Ya, kalian bisa kalian contoh. Yang jelas format-formatnya itu mengacu ke panduan karya tulis ilmiah. Ya, panduan karya tulis ilmiah. Misal, contohnya memakai hurufnya Arial. Ya kan, besar hurufnya 11 seperti itu. Kemudian batas kertasnya itu batas kiri 4, batas atas 4, batas kanan 3 cm dan batas bawah 3 cm seperti itu ya. Jadi ikuti apa namanya pengaturan-pengaturan seperti di panduan karya tulis ilmiah. Kemudian di sini untuk nama mahasiswa ini isikan dengan nama kalian dan nomor induk mahasiswa kalian. Ya. Begitu juga yang ada di atas di sini. Jadi diisikan nama kalian dan nomor induk kalian. Karena ini hanya sebagai contoh ya. Jadi ini bukan karya tulis ini karena saya potong-potong. Yang isinya itu saya potong-potong. Kemudian di sini kalian juga bisa memberikan penomoran halaman, kemudian memberikan header dan footer. Kemudian di sini ada daftar isi, tapi nanti daftar isinya kosong. Ya. Emang sengaja, karena nanti untuk materi berikutnya, nanti kita akan membuat daftar isi otomatis, kemudian nanti ada daftar tabel otomatis, kemudian nanti juga ada daftar gambarnya juga otomatis, seperti itu. Makanya ini saya kosongkan, supaya nanti kalian besok tidak usah ngetik lagi, tinggal menambahkan di tugas sebelumnya. Ya, tugas sebelumnya. Seperti itu. Paham semuanya? Paham, Pak. Oh, jangan tidur loh, Malan. Nanti malah tidur. Paham, Pak. Kan, Pak. Ya, tapi konsentrasi. Jangan tidur, ya. Konsentrasi. Oke. Kemudian,
Cara memberi nama file sudah saya kemarin tulis di apa namanya di bawah keterangan itu di catatan. Memberi nama filenya itu name underscore nama underscore kelompok titik docx ya. Titik docx ya. Ada yang perlu belum pernah mengirim cara mengirim tugas di Adlink? Atau belum tahu cara mengirim tugas di Adlink? Sudah pernah semua ya? Berarti sudah bisa ya? Bisa. Sudah bisa ya, gampang ya. Jadi cara mengirimnya nanti saya kuliah online yang ini. Soalnya di sini cara mengirimnya tinggal diklik aja, diklik pembelajarannya, kemudian silakan nanti kirim tugasnya lewat attachment ya, attachment. Kemudian nih catatannya, silakan baca modul, kemudian lihat dan contoh dan kerjakan tugas di atas dengan pengetikan kembali dengan Microsoft Word seperti tugasnya dengan ketentuan seperti ini ya. Paham ya? Paham, Pak. Yakin? Gak ada pertanyaan ya? Gak ada pertanyaan untuk tugas? Gak ada pertanyaan ya? Gak. Tugas? Oke. Kemudian saya akan mengulangi kemarin. Oke. Ya. Nah, misalnya saya akan membuka dokumen baru. Saya punya beberapa halaman seperti ada empat halaman kosong. Kemudian saya akan memberikan header pada lembar kerja saya. Caranya di double klik dua kali di sini di atas halaman ini ya. Jadi ini kalau mau mengaktifkan lembar kerja header, kalian tinggal klik double di sini di atas halaman, maka dia akan muncul header, tulisan header. Kemudian kalau footer, berarti inilah lembar kerja header dan footer di atas dan di bawah sini. Kalau kita mau kembali ke lembar kerja utama, maka kita tinggal di double click di tengah-tengah sini di lembar kerja utama. Maka tulisan header footernya hilang. Ya, paham ya? Paham, itu simple. Kemudian cara memberi header footer seperti ini, double click misalnya. Ini saya beri tulisan kuliah komputer dasar. Seperti itu. Kemudian saya atur demikian rupa hurufnya seperti ini. Ya, seperti ini. Maka tulisan komputer dasar ini akan muncul di setiap halaman. Ini halaman pertama, kemudian muncul di atas halaman kedua, muncul di atas halaman ketiga, dan selanjutnya. Ya, bisa dipahami? Kemudian jika saya akan menambahkan gambar di sini, saya tinggal masuk ke header footer, kemudian insert picture, saya akan menunjukkan sebuah gambar. Misalnya gambar ini, misalnya insert. Nah, kita atur gambarnya. Misalnya kita atur seperti ini ya. Kemudian kita kecilkan gambarnya. Kita kecilkan. Nah, kita atur di pojok sini. Nah, kemudian kita keluar dari header footer-nya. Nah, maka gambar ini akan muncul di setiap halaman. Ya, seperti itu ya. Ini namanya header footer. Demikian juga kalau kita membuat footer, tinggal klik di sini, nama misalnya ini. Nah, seperti ini. Di footer sudah ada nama saya. Oke, itu cara membuat header footer. Ya. Nah, masalahnya adalah, misalnya empat halaman ini, saya akan membuat, halo? Oke. Okay. Halo?
Halo. Halo, Pak. Hai. Dengar, Pak. Reno mana Reno? Reno. Iya, Pak. Guys, suara apa itu, guys? Iya. Sakti, mana Sakti? Iya, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Perhatikan ya. Suara apa? Sekarang perhatikan. Semisal saya punya 4 buah halaman. 4 buah halaman. 1, 2, 3, 4. Ini kan ada 4 buah halaman. Jadi 1, 2, 3, dan 4 kan. Seperti itu kan. 4 nih ya. Nah, di sini saya akan membuat halaman pertama dan halaman kedua itu headernya kuliah komputer dasar. Tetapi di halaman ketiga dan keempat itu headernya cuman gambarnya aja, cuman gambar aja, cuman gambar aja. Kira-kira bisa nggak? Tiara mana Tiara? Tiara baik. Tiara. Kira-kira bisa nggak? Suara apa ini? Rumahnya dikucilkan ya Allah. Tapi nggak tahu. Tidak, tidak. Tiara. Tiara. Ini suara apa? Bentar, yang Tiara aja. Bentar, Tiara. Mana Tiara? Tiara. Oke. Tiara, mana Tiara? Tiara. Saya. Ya, ngomong ya sekarang. Kamu ngomong. Ya. Misalnya, saya punya 4 buah halaman. Kemudian di halaman pertama dan halaman kedua, saya akan memberi header itu kuliah komputer dasar tanpa bunga. Kemudian di halaman ketiga dan keempat, itu headernya cuma gambar aja. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa? Bisa? Ayo, Ra. Bisa nggak? Bisa gitu, Ti. Bisa, tapi nggak tahu. Bisa? Bisa, tapi nggak tahu. Bisa ya? Ya. Ininya bisa. Caranya seperti ini ya. Caranya ya. Mana, caranya Pak? Seperti bentar. Ini. Bentar. Bentar, Pak. Bentar. Bentar, Pak. Yo. Pada dasarnya kalian paham kan maksudnya? Paham kan? Iya, paham. Oke, paham. Nah, caranya, cara membuat header footer untuk tiap-tiap halaman berbeda-beda. Untuk misalnya halaman tertentu, headernya ini. Halaman tertentu, headernya ini. Seperti itu ya. Nah, caranya seperti ini. Oke. Caranya. Ini saya hilangin gimana? Oke. Ini perhatikan. Oke, ini lihat. Saya masuk ke lembar kerja header footer. Oke. Di sini. Iya. Header footer, lihat. Oke, sudah. Ini di sini. Kemudian saya ke layout, saya break, next page. Ya, seperti ini. Langkah pertama itu demo dulu, demo. Nanti saya akan pelan-pelan. Kemudian berikutnya, ini saya matikan, saya hapus. Ini yang saya hapus, yang ini aja. Yang ini aja. Yang komputer dasar aja. Nah ini lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Nah, seperti itu kan. Oh iya. Tinggal, ini saya hapus. Nah lihat hasilnya. Nah seperti ini. Ya kan? Iya. Atas yang halaman 1 dan 2. Tulisan. Itu cuma tulisan kuliah komputer dasar. Tapi yang halaman 3 dan 4 itu ada gambarnya aja. Nah, seperti itu. Berarti bisa kan? Bisa ya? Gimana tadi, Pak? Bisa nah, pakai nih. Sekarang tak ulangi, maka tak ulangi nih. Bentar, ini cara kenapa nih? Bisa. Ulang. Bisa. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, caranya seperti ini caranya sekarang. Saya control Z. Saya redo semua. Bentar. Saya redo. Oke, sorry. Undo. Ya, oke. Seperti ini ya, misalnya. Oke. Lihat. Untuk membuat
pengaturan header footer yang berbeda antara halaman tertentu dengan halaman yang lain, maka langkah pertama itu kita harus membagi, ya, membagi halaman tersebut menjadi bagian terpisah. Ini kan halaman satu, ya kan? Ini halaman dua, ya enggak? Ya. Ini halaman tiga, ya enggak? Ini halaman ya. Empat, ya kan? Nah, kita harus membagi nih, membagi di sini, nah, di sini, menjadi bagian-bagian sendiri, ya kan? Ya. Karena apa? Yang atas ini kan nanti berbeda, kemudian yang bawah berbeda, kan? Iya. Maka kita harus membagi. Nah, cara membaginya bagaimana? Cara membaginya. Hah? Cara membaginya adalah kita menggunakan namanya section break. Ya. Nih, menggunakan namanya section break. Nah, apa section break itu? Section break itu adalah fasilitas di Microsoft Word untuk membagi halaman menjadi bagian terpisah supaya kita bisa mengatur dengan ketentuan masing-masing. Misalnya bagian yang atas ini bagian nanti bagian satu. Ini yang atas bagian satu. Yang atas bagian mana? Draw. Ini yang atas bagian yang atas bagian satu, yang bawah bagian dua, ya kan? Pahami dulu nih, kita akan membuat seperti itu. Nah, oke. Langkah berikutnya, kalau sudah tahu pembagiannya, maka kita letakkan kursornya itu di awal halaman ketiga, di sini. Awal halaman ketiga, kita letakkan di situ. Karena kan halaman satu dan dua nanti bagian satu, halaman tiga dan empat bagian dua, kan? Dua, ya. Kita letakkan di awal di sini, jangan di sini ya. Tapi di awal, benar-benar awal di sini. Benar-benar di awal sini ya. Kemudian kita pilih layout. Kita pilih layout. Kemudian di sini kita pilih break. Ya kan? Break itu dipisah. Saya ulangi lagi ya. Kita letakkan kursor. Pertama yang pokok, kita letakkan kursor di awal halaman 3. Di sini. Kemudian kita pilih layout. Kemudian kita pilih break. Kemudian kita pilih next page. Next page ini artinya insert a section break. Jadi menyisipkan sebuah bagian terpisah. Dan akan memulai bagian yang baru. Nih, kita klik ini. Ada perubahan nggak? Enggak. Ada perubahan nggak? Enggak. Kursornya. Hah? Kursornya kenapa? Pindah. Pindah. Dan nambah satu halaman. Kursornya kenapa? Kursornya pindah. Pindah ya? Dan nambah satu halaman. Nah. Nih, saya ulang ya. Saya bikin baru aja. Nih, saya punya 4 halaman kan? Punya 4 halaman ya. Kemudian saya letakkan di halaman pertama di sini, halaman ketiga. Sama kan? Kemudian layout, kemudian break, kemudian next page. Next break. Next page. Ada perubahan nggak? Halamannya tepat. Tidak. Tadi ada perubahan nggak? Tidak ada kan? Nah, sebetulnya pada saat kalian memberikan next page ini sebetulnya ada perubahan. Perhatikan sekarang. Ini sebelum saya berikan next page ya, section break. Lihat hasilnya. Ini header, ini footer, bawahnya juga footer kan? Iya. Bawahnya juga footer kan? Nah, kemudian pada saat saya memberikan section break, layout, break, next page, kelihatannya nggak ada perubahan, kelihatannya. Tapi pada saat saya mengaktifkan header footer, lihat. Nah, ada perubahan nggak? Ada. Perubahan apa? Itu. Section. Nah, section. Lembar baru. Section. Section itu artinya apa? Section.
section 1, section 2, bagian. Section itu bagian atau kelompok, boleh. Bagian 1, bagian 2. Nah, sepertinya yang kita harapkan, section 1 itu cuma halaman 1 dan halaman 2, benar nggak section 1? Iya. Ya kan? Kemudian section 2 itu halaman 3 dan halaman 4. Seperti itu kan yang kita harapkan? Iya. Benar nggak? Benar. Benar kan? Nah, baru setelah itu, oke, langkah pertama kita sudah membuat section, selesai. Nah, setelah itu kita memberikan tulisan di sini, headernya. Kita beri tulisan misalnya komputer dasar. Ya kan? Komputer dasar ya. Ya, ngono tak itu. Nah, lihat hasilnya, lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Loh, Pak, kok semuanya ngikut? Ya enggak? Ada enggak semuanya? Ada. Nah, bagaimana supaya caranya section 2 ini dia tidak ngikut aturan yang ada di sini? Maka kita ke section 2 di sini, ke section 2 di sini, section 2 kan? Kemudian di menu, aduh ini kok menghalangi ya? Hide, floating control. Oke. Kemudian ini kita ke section 2, kemudian di design, ke menu design nih, kita nonaktifkan yang namanya link to previous. Dinonaktifkan nih loh, link to previous, lihat. Nah, dinonaktifkan. Sekali lagi ya. Kalau kita buat, tadi sudah kita buat section, kemudian kita tulis headernya. Ya kan? Seperti ini. Yeah. Maka yang bawah ngikut kan? Iya. Yeah. Nah, supaya yang bawah tidak ngikut, yang section 2 tidak ngikut, maka kita klik di section 2. Kemudian di sini, kita matikan yang namanya menu link to previous. Kita matikan. Nah, kita matikan. Ada perubahan nggak? Enggak. Enggak ada. Belum ada. Nah, link to previous itu apa, toh? Link to previous itu, kalau di sini aktif, maka hubungan antara halaman sebelumnya itu akan tersambung. Tapi kalau di sini nonaktif, maka hubungan sama halaman section sebelumnya itu tidak ada, tidak tersambung. Maka ya, karena ini di section 2 link-nya sudah mati, maka lihat kalau ini saya hapus, kira-kira yang atas hapus nggak? Enggak. Nah, enggak kan? Enggak. Iya. Paham nggak? Maka ini sudah terpisah, benar-benar terpisah. Maka kita tinggal mengisikan gambar tadi kan, gambarnya ini kan. Nah, isikan gambarnya ini kan. Nah, gambar seperti ini. Ya. Ini header loh ini. Header. Nah, seperti ini. Apakah yang atas ikut? Enggak. Kenapa kok enggak ikut? Karena sudah dipisah, dimatikan link to previous-nya. Nah, betul. Karena sudah dibuat section dan dimatikan link to previous-nya. Paham? Paham. Nah, begini cara membuat header footer yang berbeda-beda di tiap halaman. Itu dulu dipahami. Pak, tiap halaman gitu harus apa matiin itu, apa link previous itunya, Pak? Enggak, maksudnya gini. Tiap bagian halaman. Iya. Tiap bagian nanti halaman. Kita buat yang ketiga gitu. Kita kayak gitu juga kayak yang kedua ya, itu tadi. Kan. Jadi gini, oke, saya beri contoh lagi ya. Oke. Saya beri contoh lagi misalnya. Saya punya 6 buah halaman seperti ini, 6 buah. Nah, sekarang kamu mau baginya bagaimana? Ya kan? Tiga. Misalnya 2 2 2, misalnya ini 2 ya. Bagian 1, 2 lagi bagian 2. Dua lagi bagian tiga, ya enggak? Iya. Contoh ya. Nah, sekarang di sini yang di bagian kedua, saya klik di awal halaman ketiga, saya layout, break, section break, next break kan? Dah, itu. Ya kan? Lihat, dicek. Nah, benar dah kan? Section 1, section 2. Kemudian yang ini section 2 kan? Tapi di sini akan kita bikin section 3 kan? Ya kan? Maka di sini saya kembali lagi ke sini yang di halaman 5 dan 6 saya layout kemudian break kemudian next page. Lihat hasilnya. Lihat. Nah, ada berapa section? 3. Ada berapa section?
Tiga. Tiga. Udah? Tiga. Tiga. Ada tiga section. Ya, ada tiga section. Maka kalau udah ada tiga section, maka kita tinggal bikin, tinggal buat nih misalnya headernya misalnya komputer dasar. Oke, okay. Seperti ini. Lihat ya, lihat dulu. Ini saya besarkan supaya kalian kelihatan. Oke. Okay. Masing-masing section sama kan? Nah, yeah. Untuk mematikannya supaya tidak sama, kita ke section 2, kita link to press dimatikan. Nah, seperti ini. Maka kalau ini saya matikan, maka dia mati. Ya enggak? Iya. Yeah. Nah, ini misalnya diisi gambar. Yang ini diisi gambar misalnya. Nah, diisi gambar seperti ini. Oke, diisi gambar seperti ini. Oke. Kemudian yang section 3. Section 3 mau sama enggak? Kalau mau beda tinggal dimatikan lagi, beda. Oh, iya. Ya itu maksudku, Pak. Misalnya kita kasih tulisan nama saya. Nah, sorry. Kita kasih tulisan nama saya. Nah, seperti ini. Maka sudah kita sudah punya tiga buah section dengan beda-beda. Berbeda-beda. Isinya. Paham? Ya. Ada buat pembuatan. Mana tadi? Beda di mana? View. Kok menu ini hilang? Bentar, menu ini mana nih? Lagi kuliah online, Mam. Tolong. Nyebar ke HP. Nyebar ke HP. Semprot. Kalau yang dia itu mbak langsung ditembak tuh loh, kalau ada yang bersih. Alamak. Ntar, menu ku sama hilang. Menu Zoom ku mana? Kalian masih bisa lihat layar monitor ya? Masih. Masih, Pak. Menu Zoom saya kok malah hilang. Taruh mana tadi ya? Oh my God. Kembali ke itu, kembali ke... Stop. Tidak bisa, Pak. Aisyah kenapa nih? Oh iya, Aisyah kemana nih? Aisyah tuh nggak pernah keluar suaranya. Siapa? Aisyah. Tapi Aisyah masuk. Ilham ini sudah masuk belum kah? Iya, Pak. Tidur, jangan-jangan anak itu. Soalnya Ilham. Sulistina itu siapa? Sulistina. Itu asisten Bu Tina itu. Oh, asisten. Ini mahasiswa baru. Soalnya Mutiara aja Heulei. Siapa? Kamu. Udah diganti. Itu dari... Selamat datang. Apa tadi? Di Kabupaten Lampung Utara. Sudah sampai Lampung Utara? Bisa dia. Wida sudah sampai Lampung Utara? Cek. Rasanya sendiri pembahasan daftar itu. Stay home at 5-14 days. Stay home at 14 days. Iya. Bentar. Saya kehilangan menu saya nih. Iya, nggak apa-apa, Pak. Santai, Pak. Ngopi dulu, Pak. Kuotanya masih banyak, kan? Masih, Pak. Siap. Unlimited, Pak.
Unlimited Sekayaan Pak, nih, senang. Dengan limited. Nanti Pak, Pak Seno kan transfer kan nanti. Tenang, tenang. Ayu ini. Kuota nipis, Pak. Ilham belum ini loh, Ilham belum masuk. Dia masih tidur, Pak. Baru dibuat telepon dulu sih. Bagian ini. Coba saya telepon dulu ya, Pak. Nanti, Pak. Apa? Ditelepon dulu. Siapa? Ilham. Iya, dia tuh suka itu. Dia di online, ini online. Gadang. Ini online dia. Di WA. Oh, di WA online barusan. Oh, berarti baru bangun dia. Saya pernah pas apa namanya pelajaran agama itu loh. Mama. Dia nggak ingin ditolak. Sudah. Pada tutup Pak, siapa itu? Bayu. Kok iso hilang menurut saya. Siapa ya, ini setengah absen tadi? Ini. Itu Pak si Wida. Apa? Apa Mbak? Yang nyembunyiin filenya Pak Seno. Pak Seno. Iya. Menunya kok enggak iso. Sarapan dulu, Pak. Ya alamak. Ya wes, oke, enggak apa-apa. Nanti kan muncul sendiri, oke. Ya wes, nanti muncul sendiri. Oke. Oke, sekarang. Ya, oke. Intinya paham kan? Nah, paham. Halo, halo semuanya. Halo. Berlaku, ya. Ini berlaku. Demikian juga untuk footer. Untuk footer, lihat misalnya. Di sini ada footer, ya kan? Misalnya saya tulisan nama saya juga. Ini kan, saya tuliskan nama saya. Lihat, lihat. Di sini, ya kan? Semuanya footernya sama kan yang bawah. Jangan nama deh. Ini aja, nih seperti ini ya, kampus ya, nama kampus. Nah, supaya di footer juga berbeda-beda, maka di footer bisa kalian pisah. Misalnya yang saya bedakan yang di bawah aja, section 3 ya. Section 3, maka kita ke desain, link to practice-nya kalian hilangkan. Maka di bagian bawah ini, nah bisa kalian seperti ini. Nah, jadi yang di section 1 dan section 2 sama, kemudian di section 3 puternya kosong. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa. Bisa ya. Intinya kalian tinggal bermain di link to previous sama section break-nya tadi. Iya. Ya. Paham? Paham. Ya Allah. Insya Allah. Nah, ini masalah di header footer. Nah sekarang bagaimana kalau di penomoran halaman, di KTI itu penomoran halaman, yang perhatikan KTI kan halaman daftar isi, pendahuluan, abstrak, kemudian daftar tabel, itu penomor halamannya pakai apa? Romawi. Romawinya apa? Romawi kecil, I1, I2, I3, 4 dan lain sebagainya kan? Betul ya? Iya. Ya, kemudian yang halaman selanjutnya misalnya masuk ke judul bab, itu penomorannya menjadi nomor 1, 2, 3 kan begitu. Oke, saya praktekkan sekarang. 2 3 4 5 6 7. Oke, saya praktekkan ya. Saya akan buka halaman baru lagi ya. Ini saya tutup. Ini saya tutup. Oke, kemudian ini saya akan buka halaman baru lagi. Oke. No. Saya buka halaman baru. Nih, misalnya oke, buka halaman baru. Misalnya, saya punya 6 buah halaman. Atau 8 buah halaman, ya kan? Perhatikan sekarang perintahnya. Pada saat saya membuat halaman ini, kemudian saya akan men-setting. Perhatikan. Perhatikan. Saya akan men-setting halaman 1, 2, 3. Halaman 1, 2, 3. Itu nanti penomoran halamannya memakai huruf Romawi. Ya enggak? Iya. Halaman 1, 2, 3 itu penomoran halamannya memakai huruf Romawi. Kemudian halaman selanjutnya penomoran halamannya memakai angka. Angka. Oke, memakai angka ya. Nah, caranya kita halo. Iya, halo. Iya, aman. Kemudian kita ke halaman 4, kita akan bagi menjadi dua bagian ya. Virus corona. Tuh, dicek dulu suhunya. Oh,
Oke. Maaf, sekali lagi, maaf. Perintahnya seperti ini. Kita akan membuat halaman 1, 2, dan 3 itu menjadi halaman I1, I2, I3. Kemudian iya, halaman selanjutnya menjadi halaman nomor, yaitu 1, 2, dan selanjutnya. Maka iya, langkah kita, langkah pertama, kita akan bagi menjadi section break. Section 1 dan section 2, benar nggak? Iya. Ya. Section 1 dan section 2. Ya. Section 1 dan section 2. Kemudian kita letakkan di halaman keempat, awal halaman keempat, nih kursor saya di awal halaman keempat, ya kan? Kemudian layout, kemudian break, kemudian next page. Ada perubahan nggak halamannya? Nggak, sebenarnya. Nggak ada kan? Sebenarnya ada, tapi nggak kelihatan. Nah, kita cek double click di sini nih. Nah, udah bener nggak maksud kita? Ya. Oh, ya mudeng. Ya, Pak. Kamu baru sadar? Enggak, Pak. Dari tadi. Oh, dari tadi. Canda loh, Pak. Ya ampun. Pak, Pak. Iya. Aduh, serius, toh. Aku yang guyon kok. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Paham ya? Ya. Nah, selanjutnya, kita akan memberi penomoran halaman. Di bawah ya, penomoran halamannya ya. Saya ke page number. Ke bottom. Yang bottom. Bottom. Oh, bottom. Ya, wes. Ke bottom. Kemudian pilih yang tengah kan? Yang tengah atau kiri atau kanan? Tengah. Nah, betul, yang tengah. Nih, sudah. Halamannya kan ini kan, halaman ini kan. Halamannya. Angka. Kita atur dulu pakai Arial. Ya kan? Atur dulu pakai Arial. Tapi supaya besar, ini saya besarkan ya, supaya kelihatan nih, kelihatan dari jauh. Ya, ya kan? Paham? Ya. Kemudian yang halaman 1 ini kita rubah menjadi Romawi. Romawi ya, design page number, format page number, ini I1, I2. Nah, seperti ini dulu. Paham enggak? Iya. Yep. Iya. Ya kan? I1, I2, I3. Benar enggak? Iya. Benar. Nah, masalahnya di yang halaman keempat, penomoran halamannya harusnya berapa? Satu. Harusnya? Satu. Nah, harusnya satu. Maka kita ke halaman yang keempat ini, kemudian page number, kemudian format page number, kemudian di sini ganti angka. Page number ini, kan ini udah angka. Ini kan udah angka. Ya enggak? Oh iya, iya, iya. Mulai. Start. F berapa? Satu. Satu. Pinter. Nah, F satu. Hasilnya jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa dipahami? Bisa. Dulu pernah sempat frustasi Bapak karena nggak bisa ngitin itu. Untung cuma frustasi doang, nggak ngandung diri. Untung nggak depresi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ilham. Selamat datang. Selamat bergabung. Jangan lupa cuci muka. Oke, kaget Pak. Disemprot, disemprotan dulu, semprot. Semprot disemprotan. Pak, izin toilet. Baru masuk deh izin toilet online. Dia mau cuci muka dulu. Iya. Ya. Paham? Iya. Paham ya? Nah, masalahnya problem. Nih, sekarang. Iya, masalah itu problem, Pak. Masalahnya problem. Di KTI, pengaturan halamannya seperti ini enggak? Enggak. Gimana pengaturan halamannya? Kalau halaman 1 benar, tapi siapa nih? Kalau... Siak Nes, gimana Nes? Ketahuku ya, Pak, tapi enggak tahu ding. Kalau halaman 1 itu memang di tengah. Tapi halaman 2 selanjutnya itu di sudut kanan atas. Kanan atas, yo. Balik ya? Berarti kalau ini, Mes, ya, kalau yang I1 ini di tengah, kalau I2-nya di kanan atas gitu. Enggak, itu tengah. Balik ya? Enggak tahu sih. Kalau ada babnya itu di bawah kan, Pak. Kalau enggak, di atas. Nah, oke, okay, berarti sudah paham. Gini. Jadi, untuk pengaturan halaman, posisi halaman di karya tulis ilmiah, untuk Romawi itu I1, I2, itu posisinya ada di tengah bawah. Oke, untuk Romawi, ya enggak?
Tetapi untuk yang angka, iya. Ini berlaku seperti ini. Untuk halaman judul bab itu bab 1, bab 2, bab 3, ya enggak? Untuk di halaman atas. Judul bab itu ya, penomoran halamannya di tengah bawah. Di tengah. Selanjutnya setelah judul bab penomoran halamannya di kanan atas. Oh, jadi per bab ya, Pak? Iya, per bab betul. Iya, per bab. Iya kan? Iya, iya, iya. Sekali lagi, saya ulangi yang belum dengar, Ya. Jadi untuk penomoran halaman di judul karya tulis ilmiah, untuk penomoran halaman Romawi, ya, itu di tengah bawah. Romawi itu I1, I2, I3. Oke. Ini yang ini. Kemudian yang untuk penomoran halaman angka mengikuti ketentuan sebagai berikut. Untuk halaman judul bab format posisi angkanya di tengah bawah untuk judul bab. Contoh bab 1, bab 2, bab 3. Nah, itu posisinya di tengah, tengah bawah. Tapi setelah judul bab, ada halaman lain kan? Isian, isiannya. Itu posisinya di kanan atas. Nah, nanti misalnya seperti ini ya, contoh. Ini seperti ini ya, Ini misalnya bab 1 pendahuluan. Boleh kecilnya. Ya nanti digedein kan, sabar. Nah, misalnya seperti ini, ya kan? Nah, berarti ini judul bab, berarti ini di tengah kan? Ya. Nah, setelah itu, berarti ini harusnya yang angka 2 ini di kanan atas. Atas. Yang angka 3 di kanan atas. Ya. Nah. Berarti matikan seperti itu. Matikan itu tadi lagi ya, Pak? Matikan apa? Apa? Link to previous. Apa aku mau? Nah, ini agak beda. Ini beda. Oh, beda. Beda. Bisa seperti itu, cuman malah repot nanti. Caranya, sekarang caranya seperti ini. Lihat, sekarang. Kita punya berapa section? Dua. Eh, scroll ke bawah, Pak. Tiga kali. Dua. Punya dua section dong. Oh, dua ya, dua. Oh, iya. Ada dua apa? Section. Iya. Bentar. Satu huruf, satu angka, kan? Ham? Udah siap gigi belum, Ham? Bocikun. Nggak sampai situ, kan? Loh, ini tuh keren, Ham. Apa, video online-nya tuh keren. Dia mampu mendeteksi orang-orang yang belum sebentar. Sudah. Umu udah gabung belum? Dah. Belum. Dah ya. Bawa apa? Yang udah disemprot di Serentan. Mam. Dah ya. Oke, wes, hop. Dah ya. Nah, di sini kita akan membuat untuk halaman judul bab itu posisi di tengah, kemudian judul setelah judul bab di kanan atas, ya kan? Iya. Nah, caranya, lihat. Kita punya dua section, ya enggak? Iya. Section 1 dan section 2. Saya akan ke section 2. Ke section 2 ya. Kemudian di section 2, saya akan aktifkan di menu desain, different first page. Apa itu, Pak? Tahu different tahu? Tahu. Different apa? Tidak. First page. Tidak pada halaman pertama. Halaman pertama. Jadi kita akan membuat halaman pertama itu berbeda. Ya enggak? Iya. Nah, yang dimaksud di sini apa halaman pertama? Nah, yang dimaksud halaman pertama berbeda itu halaman pertama untuk masing-masing section. Ya. Jadi kita punya dua section kan? Berarti halaman pertama untuk section 2 itu yang di bab 1 ini kan? Iya. Halaman pertama dari section 1 di yang I1 ini kan? Iya. Ya kan? Berarti kita yang mengutak-utik ini kan, yang ini saja, yang section 2. Maka kita klik ini, lihat. Different first page. Lihat. Nah, Hilang. Hilang ya. Oke, hilang.
Sekarang kalau hilang, kita munculkan lagi. Kita munculkan lagi page number, bottom, bottom. Ini. Bottom, bottom, ya. Nah. Salah punya kita di kuota, Pak. Dulu. Ini lihat. Kita tambahkan dulu seperti ini. Ada kan? Ada kan? Iya. Ya. Kemudian yang di sini, yang di sini, yang di sini, link to previous-nya kita matikan. Terus yang di sini, yang di sini, yang di sini. Kemudian ini kita hapus. Nah. Oke. Okay. Oh. Kemudian yang di sini, di atas di sini, kita kan tambah di sini. Ini link to previous-nya kita matikan juga. Kemudian kita tambahkan halaman di top. Top kanan. Nah, ini top. Terus top. Jangan cepat-cepat. Oh iya, lo ini sama lo, iya, iya. Ini diulangi lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Ini. Paham? Oh, paham. Dipahami dulu, nanti saya ulangi lagi. Jadi dalam pengaturan karya tulis ilmiah itu, penomoran halamannya, untuk penomoran halaman Romawi, ya kan? Penomoran halaman Romawi, sebentar ya, sebentar saya terima telepon dulu. Oh, siap, Pak. Iya. Yeah. Halo, ya, Assalamualaikum. Pak. Oh, semprot lagi. Halo. 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 Ya, Mas. Ya, halo. Iya, halo. Sudah, oke okay, ya. Oke. Okay. Okay. Jadi di dalam pengaturan karya tulis ilmiah itu, dalam pengaturan tulis ilmiah itu, untuk penomoran Romawi itu di tengah bawah. Ya, di tengah bawah. Ukurannya nggak segini loh, tapi yo itu cuma contoh aja, ya, ya. Cuma contoh biar kalian lihat. Kemudian untuk penomoran angka dengan ketentuan seperti ini. Bentar lah. Halo, assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan teman ini di kantor. Teleponnya lu. Sarapan dulu, sarapan nih, sarapan. Kopi lu, Wak. Jangan dilabu. Risik, woy. Ya, 2 juta rupiah. Potong pajak di 2.500.000. Jadi, Ibu. Yeay, okay. Akhirnya kembali menang. Kembali lagi, sebentar. Kembali lagi. Ya. Ya, Pak. Untuk penomoran angka itu mengikuti ketentuan sebagai berikut. Untuk penomoran di judul bab, ini kan judul bab ya, entah judul babnya bab 1, bab 2, bab 3, terserah. Itu penomorannya di tengah bawah. Oke, selanjutnya untuk setelah judul bab, ini kan setelah judul bab, penomorannya di kanan atas. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, saya ulangi ya, cara membuat ini saya ulangi ya. Kita hanya perlu mengaktifkan different first page dan link to previous itu aja. Saya ulangi. Control Z. Oke. Macet, Pak. Bentar, Control Z dulu. Oke, ini ya. Oke, sampai sini kan. Awalnya seperti ini, paham? Paham. Kemudian saya double klik di sini. Nah, ini. Saya double klik di sini. Double klik di session 2. Terserah mau di atas atau di bawah. Oke, sekarang saya aktifkan different first page di section 2. Nah, ini. Angka satunya hilang kan? Iya. Apa artinya difference first page? Artinya adalah kita akan membuat pembuat pengaturan yang berbeda untuk halaman pertama dari setiap section. Dari setiap section. Yes, betul. Nanti sectionnya banyak. Nanti bab 1 section 1, bab 2 section 2 begitu. Bab 3 section 3. Ya. Paham? Belum? Ya, Pak, itu Pak. Untuk buat urutan 1, 2, 3 itu apa tiap babnya new section, Pak? Enggak kan? Iya, tiap bab supaya kalian bisa mengatur seperti ini, maka
tiap bab, tiap masuk bab baru, kalian harus bikin section baru. Buku mana? Paham nggak? Oke, sebentar. Nanti saya akan praktekkan lebih detail lagi ya. Sekarang seperti ini dulu ya. Ya. Nih, sekarang aktifkan difference first page. Sudah? Sudah. Oke, kemudian saya akan, ini kan hilang nih. Yang ini di sini kan hilang. Kemudian saya akan isikan penomoran lagi di bottom. Di bottom, di sini. Muncul. Kemudian saya besarkan hurufnya supaya kelihatan. Nah, lihat nih. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Sudah? Nah, kemudian di halaman 2, seperti ini. Halaman 2. Kalian ke desain. Kemudian matikan link to previous. Artinya kita akan memutus hubungan antara section 1 dan section 2. Kita matikan. Yeah. Supaya apa? Kalau ini kita hapus, yang sini tidak terhapus. Paham? Kemudian kita masuk ke header. Di header juga link to previous-nya kita matikan. Kita matikan. Kemudian di sini kita isikan halaman top sebelah kanan. Nah, ini sudah ada kanan di sini. Kemudian ini kita besarkan. Nah, lihat hasilnya. Jadi di judul bab, ini tengah bawah, setelah judul bab di kanan, atas. Kalau untuk halaman keempat buat bab baru lagi, Pak? Halaman keempat mana? Ini? Iya, halaman itu. Ini kan bukan bab baru, ini kan baru judul bab satu. Nah, iya, maksudnya dibuat bab baru bab lagi. Di halaman bab 6 2. Itu ada bab 2, ya kan? Bab 2, paham? Iya. Bab 2, maka kita ke layout, break, next page. Nah, maka muncul di, kita bikin halaman baru dulu, halaman bab B. Ini bab 6, halaman 6, kemudian break, next page. Nah, jadi seperti ini. Ini kita nanti bab 2. Wow. Tinjauan maslahah. Nah, ini tinjauan maslahah seperti ini. Lihat hasilnya. Nah, ini kan bab 2 nih, bab 2. Dia sudah langsung di sini. Tinggal di sini, di setting. Ini halaman 1 kan? Di setting, page number-nya, format, continuous from preview section. Nah, seperti ini. Nah, paham? Dia langsung ikutin bab 1, bab 2. Ini bab 2 langsung, bab 2 di sini. Setelah itu, nah, pengaturannya seperti ini. Tadi apa, Pak? Wow! Ulangin, Pak. Kecepatan. Oke. Pak, ulangi. Konsentrasi, maka jangan konsentrasinya ke tempenya, konsentrasinya ke layar. Iya, iya Pak. Nah, konsentrasi kamu ke tempenya. Oke, Pak Sena minum dulu. Sedikit. Siap, Pak. Yuk, Pak Ilham datang udah dari tengah, Pak. Iyalah, salah siapa lu? Bangunnya kesiangan. Kaget, Pak. Kaget, udah tahu kemarin dikasih tahu dari Komdes jam 8, masih aja. Iya, maaf. Upload YouTube nanti ya, Pak ya. Kita upload YouTube nanti. Upload di sana, enggak, Pak. Ah, mantap. Jangan lupa subscribe. Tapi jangan lupa like, subscribe, and comment. Pasti. Like, comment, subscribe, and share. Nanti kalau enggak subscribe, saya tahu orang-orangnya siapa. Subscribe. Kemarin yang dulu sebelum kuliah sini udah subscribe, Pak. HP-nya hilang. Bentar, kenapa? Bapak salah penyebutan, beliin kuota loh, Pak. Ya, nanti tak cerita subscribe. Kapan, Pak? Siapa yang bilang tadi cerita ya? Ya, subscribe. Nanti di sini tak cerita, Pak. Ya, cerita ya. Jangan jenengan tuh. Jangan lupa, Pak. Subscribe. Jangan bully. Cuman mereka melihat nanti caranya. Laila ini di kampus mantap.
Kalau kumpul, boleh deh, boleh, boleh. Boleh, iya Pak, oh, Pak, boleh. Gitu, rawa Pak, ayo. Aku ngeliatin baterainya Pak Seno tadi 75, sudah 5, ayo. Ya, ya. Ya, habis 200 ribu. Iya, benar, ya boleh Pak. Oh, kapan? Ben, aku rasu sih Pak. Siam, siam. Belum 2 giganya, ya, yuk. Ya. Oke, okay. Karena ini kebutuhan semua ini, Pak. Punya ya, gue tuh ada fotonya, aku nggak ada ya? Ya, ya oke, okay, makasih Pak. Cuman gambar orang dulu. Halo. Ya, halo. Halo, halo. Lanjut ya. Dalam. Tak ulangi lagi ya, tak ulangi lagi ya, tak ulangi lagi. Ya. Saya bikin baru aja, bikin baru aja. Oke, bikin baru nih, bikin baru ya. Iya. Saya punya tadi punya 6 halaman ya. Ini ya. Iya. 6 ya. Halaman. Oke. Sekarang okay. Tadi awalnya kan halaman 1, 2, 3 itu diisi, ditulis dengan halaman I1, I2, I3. Oke? Kemudian halaman selanjutnya itu dibuat 1, 2, 3, kan gitu? Iya. Oke, maka saya akan bagi di sini, di halaman keempat, saya layout, break, next page. Ada perubahan kan? Sekarang ngeceknya, supaya melihat ada perubahan, dicek di double click di sini. Ada perubahan nggak? Ada. Okay. Ada kan? Nah, ada. Ini section 1 ada 3 buah halaman, section 2 3 buah halaman. Benar? Benar. Ya. Nah, selanjutnya kita isikan di section 1 page number. Bottom ya, Nes. Bottom kan, Nes? Iya. Bottom. Iya, Pak, benar. Salah penyebutan blame kuota, Pak. Bottom. Yo. Ya, kemudian ini kita besarkan seperti ini. Angkanya bukan satu ya, tapi angkanya Romawi. Format diganti satu. Ini kan. Oke, seperti ini. Yep. Paham yeah. Seperti ini. Nah, ini kan. Yeah. Nah, di section 2 ini kan 4 halaman 4 karena dia meneruskan dari sini kan. Iya. Yeah. Nah, di section 2 kita akan buat halamannya mulai dari halaman Satu. Betul. Kita klik di halaman 4, kemudian page number, format page number. Kita ganti di sini, start at. Di sini ada page number itu, William. Continues from previous section, dan start at. Nah, kita bisa milih. Kalau kita pilih continues from previous section dengan nyemprot melanjutkan. Itu artinya halaman itu akan meneruskan dari love you. Enggak, Pak, Mama. Dari halaman sebelumnya. Kowe iki ora ngono kuwi, mau love you ning kene. Dimi enggak, Pak. Love you, Mak, ngono. Iya, love you, Mak. Kok alam caper lho. Enggak, Pak, udah Pak. Cewek lones aku nyimak lho. Aduh, iya. Ya Allah, salah lagi. Kalau kita pilih continuous, artinya penomoran halaman ini meneruskan dari previous halaman sebelumnya. Paham? Iya. Tapi kalau kita pilih start at itu akan kita mulai dari halaman berapa? Halaman 1. Oke, siap. Miss. Maka kita pilih, nah, ya itu dulu, dipahami. Maka Sip. Wes. Tuhan. Paham? Lumayan lah. Nyantor. Lumayan, ya wes, sono pencerahan. Kan? Nah, di sini saya tuliskan bab 1 ya. Bab BAB 1 pendahuluan. Oke. Nah, untuk penomoran dalam ketentuan karya tulis ilmiah, mana si Risa? Si Prisa? Ya, penomoran Pak. Dalam karya tulis ilmiah, Prisa. Penomoran di karya tulis ilmiah. Kalau Romawi letaknya tengah bawah itu bukan, Pak? Nah iya, terus piye Romawi? Ya, terus kalau halaman judul bab, penomoran halamannya di tengah bawah. Selanjutnya isi babnya di penomoran halamannya di kanan atas. Ya, betul. Ilham paham? Enggak, Pak. Enggak. Reno. Ya, Pak. Diulangi. Ya. Diulangi itu ketentuan penulisan halaman di karya tulis ilmiah. Yuk. Kalau yang Romawi letaknya di bawah tengah. Bawah tengah. Paham Ilham? Cek, berhenti dulu. Ilham paham? Di bawah tengah. Di bawah, ini tengah. Bawah. Ngerti donat. Ilham, ngerti donat.
Iya, iya, Pak, iya. Donat ngerti? Donat bolong di tengahnya kan? Iya. Yeah. Nah, itu tengah namanya. Terus Reno, buat terus gimana lagi? Tengah. Halaman bolong pada judul bab. Ini judul bab, letak, oke. Letaknya di bawah tengah. Nah, bawah selanjutnya setelah judul bab penomoran di kanan atas. Nah, kanan atas. Oke, Ilham, ulangi Ilham. Buat bentar, Pak. Aduh. Buat penomoran Erwin. Iya, Pak. Ulangi. Kalau yang buat awal yang Romawi itu di bawah tengah. Oke. Okay. Terus? Kalau yang buat judul bab itu di tengah bawah. Mm-hmm. Kalau yang buat isinya itu di kanan atas. Nah, betul. Ilham, paham? Masih bingung? Oh. Nanti tak semprot di sementan loh. Pak, bedanya bawah tengah sama tengah bawah itu apa, Pak? Sama. Sama. Bawah. Tengah bawah, bawah tengah itu podo wae. Donat itu bolong nek tok lawan, bolongnya nang kono. Ya, ya, ya. Nah, terus yang di kanan atas tadi apa ya, Pak? Nah, itu halaman. Halaman berarti, Nes. Isi Ilham, Ilham, Ilham dengerin. Iya, iya, Nes. Jadi per judul bab itu halamannya di tengah, kayak donat itu tadi, di tengah bawah. Per judul bab. Terus kalau untuk halaman selanjutnya per bab itu di pojok kanan atas. Ini lihat. Misal bab 1 halamannya 1. Ya. Itu isian selanjutnya halamannya di bab 1 itu berarti penomoran halamannya itu di sudut kanan atas. Untuk bab 2 kembali lagi ke bab 1 per judulnya itu halamannya di tengah. Nah, isian dari bab 2 itu nanti halamannya di sudut kanan atas lagi. Dong kan? Nah. Oke, paham Ilham? Paham. Pak, lumayan Pak. Pak Ilham belum connect, Pak. Ilham gimana aja? Aduh. Ini loh Ham, lihat di layar Ham. Lihat di layar, layar, layar. Layar kelihatan nggak? Lihat, Pak. Nih, lihat. Jadi kalau untuk penomoran Romawi itu di tengah bawah. Untuk penomoran judul bab itu bisa bab 1, bab 2, halaman judul bab itu bab 1, bab 2 gitu kan. Itu di tengah bawah. Untuk selanjutnya itu di kanan atas seperti ini. Duh. Oh. Kemudian untuk di sini lihat nih. Ini kan ada judul bab lagi, Ham. Judul bab 2 ya, kan? Ya kan? Berarti dia untuk judul bab 2 itu di tengah bawah lagi. Setelah judul bab itu di kanan atas. Begitu seterusnya. Kalau ada bab 3 berarti judul pas halaman bab 3 itu di tengah bawah. Nah, oh, setelah iya, judul bab itu baru di kanan atas. Paham? Paham, paham. Nah, ini baru paham. Yakin? Yakin, Mbak. Kamu ini dijelasin bebeknya bukannya paham juga, I. Emang bebek apa? Jadi kalau per judul itu kan tengah bawah. Ya. Nah, per bab juga tengah bawah. Kemudian habis per babnya itu kan lanjut halamannya itu di kanan atas, Pak. Iya, betul. Wah, Allah. Benar. Gitu nggak paham-paham. Baik, ya. Arum, paham, Arum? Paham, Pak. Paham, ya. Oke, next, yuk. Nah, sekarang cara buatnya tadi udah sampai sini, kan? Udah sampai sini, kan? Yeah. Ulangi pelan-pelan ya, pelan-pelan perhatikan di layar sampai sini kan. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan different first page. Caranya double klik di sini. Oke. Kita aktifkan different first page. Different first page itu artinya kita akan membuat pengaturan yang berbeda untuk halaman pertama dari masing-masing section. Lihat, pada saat saya klik di sini, angka satunya hilang. Enggak. Kemudian, apa yang beda? Apa yang beda? First page, apa gue, Pak? Nih, lihat.
Lihat ya, apa yang beda pada saat saya klik different first page? Hilang. Apanya? Tadi tulisan. Kedua. Tulisannya berubah menjadi apanya? First page, footer, section. Ya. Sekarang ada tulisan di situ bahwasannya tadi kan seperti ini nih tadi seperti ini kan. Lihat. Tadi seperti ini. Dia cuma footer section 2 kan? Iya. Ya kan? Tapi kalau saya klik ini different first page, selain angka satunya hilang, maka dia berganti menjadi ini adalah first page dari footer section 2. Kan? Paham? Paham. Jadi halaman pertama dari section 2 maksudnya. Paham enggak? Paham. Nah, maka kita akan memberikan halaman di halaman pertama dari section kedua seperti ini kan. Ini muncul. Kemudian kita bikin yang besar. Supaya kelihatan. Besok jangan gini ya, Ham ya. Ini cuma biar kamu kelihatan aja, ya. Iya. Halaman satu sudah? Iya. Ya. Nah, kemudian yang di sini bagaimana? Di sini kan harusnya di kanan atas kan? Iya kan? Ya. Di sini. Maka yang di sini kita ke desain, link to previous-nya dimatikan. Tek, mati kan? Kemudian ini bisa kita hapus. Des, gitu. Oke? Kemudian kita pindah ke sini. Link to previous-nya juga dimatikan. Des, kemudian kita tambahkan halaman di top kanan. Nah, ini ada di top kanan. Ya kan? Kita besarkan. Nah, itu. Nah, ikut berubah nggak? Nggak kan? Jadi seperti ini. Bab 1, 2, 3. Seperti itu dulu. Dipahami? Paham nggak? Ya. Paham ya? Nah, misal ada bab 2, misalnya di halaman 4. Di halaman 4 ada bab 2 ya. Ini lihat. Halaman 4 ada bab 2, maka ini di halaman 4. Saya bikin halaman baru dulu. Ini kan? Bab 2 seperti ini. Di halaman 4 ada bab 2 ya. Nah, di sini. Ya. Kemudian di sini saya layout, kemudian break, kemudian next page. Saya bikin tiap bab halaman. Nah, seperti ini. Ya kan? Di sini bab 2, latar, belakang, masalah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, maka dia otomatis dia ada angka penomorannya di bawah tengah. Ya kan? Kok angka 1? Gampang. Kita ganti di sini, klik, kita paste number, format paste number, continuous. Jangan start at, tapi continuous. Jadi meneruskan dari halaman atasnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita bikin halaman baru, nah, seperti ini. Paham? Nah, seperti ini. Paham? Ya. Aduh, pada bingung nih. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Paham. Jadi gampang, kan? Gampang, kan? Gampang. Ya, gampang. Gampang kalau ingat dan ngerti, Pak. Nah, besok dipraktekkan. Lihat di tugas. Ya. I1, I2, I4, I5. I5 ya, ini sampai sini. Kemudian bab 1 pendahuluan di sini. Halaman 6-nya di bawah tengah. Halaman 7-nya di kanan atas. Di kanan atas. Pak, margin-nya itu berapa, Pak? Reno, marginnya berapa? 4. Yang mak. Kanan. Yang mana, Pak? Lanjut. Kiri Reno. Dan atas 4 cm. Betul. Yang kanan dan bawah 3 cm. Nah, betul. Gaternya 0. Space-nya? Apa? Space. Space. Spasi. Oh. Spasinya 1,5. Okay. Pak, saya mau tanya. Ya. Dikeatasin, Pak, itu, Pak. Okay. Dikeatasin. Nah, stop. Yang bawahnya lagi, Pak. Dah. Kan itu di kandungan vitamin rendah.
ke rumusan masalah dan rumusan masalah ke nomor 1, 2 itu kan ada space-nya. Ini. Ya, atasnya, iya, Pak. Itu kan ada space-nya, oh, ya, itu loh. Oh, ini. Nah, itu kalau tadi saya coba pakai yang PT-PT itu loh, Pak. Ah. Itu nggak berubah. Nah, itu besok saya bahas. Kenapa nggak berubah? Saya bahas besok. Saya bahas. Tapi kan ngumpulinnya Senin, Pak. Ya nggak apa-apa, kan juga salah. Besok nanti kan ada tugas lagi yang seperti ini, nggak masalah. Berarti kan tugas itu nggak harus selalu benar semua, kan? Nanti sebagai evaluasi, gitu, kan gitu. Kalau kamu tahu salahnya, besok tahu pembetulannya. Baik, Pak. Iya, Pak. Nggak harus 100%. Iya. Wes, paham? Ya, Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Oke, nah seperti itu. Ini materi tentang section break. Ya, tentang section break. Oke. Oke, ini sangat penting sekali. Ada pertanyaan toh? Nah, besok dibikin. Selanjutnya, ini selesai, section break selesai. Ya. Terus habis itu kita ke apa kemarin? Insert object, picture, insert. Nah, begini, ya. Insert. Tahu insert? Tahu. Tahu itu yang di TV iklan apa? Gimana sih? Canda, Pak. Bentar, bentar. Pertanyaan. Tuh, sumpah kayak nyambel, gue. Apa itu? Berisik motor nggak, guys? Nggak. Nggak, ya? Soalnya ada yang buat gue itu. Window period. Aduh, gemuk ini, makan terus. Ya, oke, okay, sekarang. Sekarang, sekarang. Kita akan mencoba menyisipkan. Jadi di dalam KTI besok, kalian akan menyisipkan banyak objek. Yang pertama bisa gambar, yang kedua bisa bentuk-bentuk, yang ketiga bisa smart art, yang keempat bisa grafik, ya kan? Iya. Nah, sekarang kita akan menyisipkan gambar. Gambar ini paling gampang, tapi juga kalau kalian tidak bisa mengaturnya, nanti paling susah. Paling susah. Caranya ke picture, insert picture, ya kan? Misalnya saya akan menyisipkan gambar ini, misalnya. Nih, nah gambar ini kan. Nah, ya, ini kita sudah menyisipkan gambar. Gambar. Kemudian, sebentar, saya ke sini aja. Ke sini aja. Oke, ke sini aja. Saya akan menyisipkan gambar. Ya, oke. Okay. Di sini misalnya lihat insert picture kemudian gambar. Gambarnya ini ya. Ini insert picture, lihat sekarang. Nah. Kemudian tulisan kalian berantakan. Ya enggak? Iya. Nah, hal yang penting yang jangan kalian lakukan adalah memperbesar, memperkecil ukuran gambar itu jangan seperti ini. Usahakan jangan seperti itu. Jangan lewat atas dan bawah. Jangan lewat atas sini dan bawah. Usahakan dari samping, pojok. Iya. Nah, kenapa? Karena supaya supaya apa namanya? Itu ter apa? Sudut-sudutnya tetap maksudnya enggak ukurannya sama gitu. Gambarnya cuman berukurannya aja yang mengecil. Apa sih, Bet? Ye, udah aku matiin lah. Ngambek. Bet. Ngambek gigi. Bukan Ilham. Ya kalau sama Ilham gitu emang suka malu-malu ngambek gitu. Terus nanti ya, Bet. Ilham jangan asal ngomong, kasihan Beta. Iya,
Karena kan mereka mati semua ini anunya, stiknya. Berbar kali ini. Disiplinannya berhenti gitu. Kenapa pada banyak yang mati nih stikernya? Heboh lu, Mbak. Bilang pacaran sama Bita. Lama. Apalagi nih? Pacaran tuh haram. Nikah aja nanti. Enggak punya pacar apa ham? Bilang gitu. Haram pacaran. Ya. Oke, lanjut ya. Nih lihat, ya. Sekali lagi. Kalau kalian nanti memperbesar memperkecil huruf gambar, jangan dari atas sini ya. Iya. Jangan dari sini. Gambari iso bopeng. Nanti gambar anakku iso nanti ora proporsional. Ora proporsional ya. Enggak dengar. Kemudian kalau kalian mau memperbesar kecil gambar dari pojok kiri kanan atas atau bawah kanan atau di sini. Nah, ini tetap gambarnya proporsional ya. Paham? Iya. Paham enggak? Paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Speaker-nya mati, Pak. Ada dimatiin speaker-nya. Oh, speaker-nya mati ya? Iya, Nisa kehilangan. Dihidupin, speaker-nya dihidupin. Hidupin sendiri. Udah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Lanjut, Pak. Ya, oke, lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Apa? Oh, kecuali toh. Ya. Oke. Ya, udah ya. Oke, nah perhatikan. Perhatikan ya, gambarnya kalau saya suka gambar. Ya, gambar ini akan mengganggu tulisan kita. Ya kan? Iya. Nah, kita akan mengolah gambar ini supaya tidak mengganggu. Contoh. Kita menggunakan yang namanya wrap text. Wrap text. Gambar yang pertama kali kita masukkan itu defaultnya itu inline with text. Apa artinya inline with text? Di atas tulisan. Inline with text. Di atas garis tulisan. Ini gimana? In itu di dalam. Di dalam garis tulisan. In itu di dalam. Inline. Inline itu baris. Jadi di dalam baris atau bersama satu baris teks. Dengan teksnya. Ini lihat, kalau ini diizinkan, ya kan? Ini teksnya saya akan geser di depan D-nya. Nah, ini maka kok dia mas? Akan bergeser di depan D-nya, ya enggak? Karena dia satu baris, ya enggak? Iya. Tapi di sini jaraknya jadi panjang kan? Iya. Maka untuk merubah itu, maka gambarnya kita atur misalnya kalau saya paling seneng itu pakai true. In front true. Nah, of. Nah, ini true. Nah, lihat true. Oh. Jadi tulisan itu akan melewati di tengah-tengah di sini, tengah-tengah teksnya. Mm-hmm. Teksnya itu nah seperti ini. Iya. Ya kan? Mm-hmm. Atau di sini. Paham? Kayak koran. Betul, kayak di koran. Atau kalau behind text, dia di belakang text. Di kan? Belakangnya. Sekarang iya, kan? Kayak background gitu kan? Jarang kalau gitu. Tapi... In front of? Kalau in front of, depan text. Menutupi dia. Menutupi text.
Jangan, 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 jangan. 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 Oke, 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 oke. Ya, ya. Kemudian di sini ada misalnya square, square. Nah, dia akan ini membentuk kotak di sini teksnya, ya. Paham ya? Itu cara pengaturannya supaya tulisan kita nggak berantakan amat. Oke? Okay? Jelas? Nah, yang terpenting adalah kalau kalian besok laporan PKL, laporan KTI, kemudian kalian memasukkan banyak gambar, ini kan gambarnya bagus nih, karena kita ambil dari handphone yang bagus. Smartphone-smartphone sekarang kan handphonenya bagus-bagus kameranya. Sehingga menghasilkan file dari gambar itu akan besar. Ya enggak? Sehingga pada saat kalian memasukkan di Microsoft Word, kemudian kalian menyimpannya, itu file Microsoft Word-nya jadi besar sekali. Maka dari itu kita harus melakukan yang namanya compress picture. Berarti kan? Compress. Kita klik di sini ada compress picture. Compress. Compress itu di mengecilkan ukuran. Ya, diturunkan resolusinya. Kemudian di sini kita pilih ada target outputnya, ada HD, ada print, ada web, ada email. Ada yang tahu di sini kalau HD 330 PPI? PPI artinya apa? Partai Persatuan Indonesia. Indonesia. Receh, receh ya, receh. Apaan? Masa komputer bahasnya partai? Benar. PPI. PPI itu artinya pixel per inch. Pak. Apa pin? Tidak jelas. Pixel. Tidak jelas. Picture per apa? Landing. Pixel picture, nggak tahu ini. Iya. Indonesia pixel picture pixel Indonesia. Per in. Jadi gini, kalau dan siap gambar itu kan ada titik-titiknya. Dia itu tersusun atas titik-titik warna. Semakin banyak pixel per inch-nya, maka gambar itu semakin bagus kualitasnya. Jadi change picture. Aku pusing guys ini. Kebanyakan tidur kali ya, kurang olahraga. Apa ini? Ya. Kemudian kita pilih email, kemudian oke. Ada perbedaan nggak? Nggak. Yakin? Nggak kelihatan. Sebelumnya. Nah, lihat, tak besarkan. Bentar. Kualitasnya lah beda. Kualitasnya lebih bagus. Ini yang aslinya kan, aslinya. Kemudian tak kompres, kemudian tak email. Lihat. Ada perbedaan nggak? Ada. Lebih blur. Nah, betul. Lihat nih. Ini intinya kualitasnya turun. Sebelum, sesudah. Ada yang tahu bedanya? Itu loh, pinggir-pinggirnya tuh lebih banyak. Itu. Dia terkesan agak sedikit blur. Ya. Karena apa? Pikselnya dikurangi, titik-titiknya. Tapi kan tetap masih matanya juga masih kelihatan. Kan masih kelihatan toh? Iya. Jadi enggak masalah. Iya. Ada bedanya, ya. Paham enggak? Nah, itu yang terpenting. Paham. Jika kalian memasukkan gambar dari smartphone kalian atau dari kamera-kamera yang lainnya. Oke? Oke. Jadi pahami? Paham. Oke, sip. Itu. Ini masukkan gambar. Pengaturannya juga udah bisa ya. Pengaturannya supaya tidak mengganggu, misalnya dari seperti ini. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua.
misalnya. Kemudian yang kedua, gambar. Kita masukkan gambar. Tapi kalau di karya tulis ilmiah, biasanya gambar itu kita masukkan di inline with text biasanya. Biasanya inline with text, biasanya seperti ini. Nah, biasanya seperti ini, inline ya. Pakai inline with text. Nah, seperti ini. Biasanya dia terpisah seperti ini. Oke, untuk gambar. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya, kita akan menyisipkan yang namanya objek. Ini objek. Lihat. Objek. Objek itu bisa bentuk-bentuk seperti ini. Nah, kalau di karya tulis ilmiah biasanya besok kalian itu akan membuat namanya diagram atau flowchart. Misalnya terkait dengan kerangka penelitian atau kerangka konsep. Nah, itu bisa seperti itu. Misalnya contoh. Misalnya, ini kotak. Ini ada kotak. Nah, seperti ini. Oke, saya akan bikin di halaman baru aja. Halaman baru aja, insert kotak seperti ini. Nah. Kemudian kalian bisa atur seperti ini. Kemudian kalian bisa menyisipkan teks, add text. Misalnya di sini nilai awal. Nah, seperti itu. Kemudian kalian bikin lagi kotak berikutnya. Nah, seperti ini. Nilai akhir. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi kotak misalnya insert. Misalnya ada lingkaran seperti ini. Ya, oke. Okay. Ini lingkaran bukan ya? Itu kotak, Pak. Ini loh. Oh. Ini lingkaran oval. Bukan ya? Ini lingkaran bukan? Oval. Bulat. Oval. Ini? Masih oval. Ini? Mana? Lingkaran. Yakin? Bulat. Nah, kalau ini bukan lingkaran, ini masih oval bulat. Ya. Lihat di ukurannya, 192, 196. Kalau kalian membuat objek yang benar-benar bentuknya itu kotak persis atau lingkaran juga, ini pencet kontrol, kemudian pencet shift, kemudian diklik. Nah, ini pasti lingkaran. Nggak mungkin nggak. Ya. Pencet shift, kemudian ditarik. Nah, ini pasti lingkaran, lihat. 295, 295. Ya nggak? Pasti lingkaran. Yeah. Juga kalau kalian membentuk kotak, lihat kotak. Pencet shift, kemudian tarik. Ini pasti persegi. Pasti. Nggak mungkin tidak. Ya nggak? Ini persegi 285, ya enggak? Iya. Nah, sekarang kita akan atur objek ini, cara mengaturnya. Saya akan menjejerkan objek ini, misalnya, mengurutkan objek ini, misalnya. Contoh, dia akan rata tengah antara objek 1, 2, 3. Kita klik di sini, pencet shift, kemudian klik lagi. Kemudian di sini ada format, kemudian di sini ada align. Misalnya rata kiri, maka objek itu akan rata kiri semua. Atau rata kanan. Nah, maka objek itu akan rata kanan semua ketiga objek ini. Atau rata tengah. Nah, maka objek itu akan rata tengah. Paham nggak? Paham. Klik, format, align, rata tengah. Nah, sekarang kita akan membuat jarak antar tiga objek sama. Jarak ini sama. Bagaimana? Ini udah samakah? Enggak. Jadi nggak usah dikira-kira. Kalian tinggal klik, shift, klik, kemudian format, kemudian align, center, ya enggak, kemudian align, kemudian di sini kita atur distribute vertikali. Artinya kita akan mengatur jarak vertikal. Nah, ini pasti sama. Sekarang jarak ini ke sini sama, jarak ke sini sama. Paham? Paham. Tanpa kalian manual bikinnya. Kalau kalian manual kan dikira-kira nih, wah jaraknya sama nggak ya dia? Iya. Nah, nggak usah. Jadi tinggal diklik sini, maka format, align, kemudian vertikali. Nah, seperti ini. Ya kan? Maka jadi jaraknya sama. Ya. Demikian juga kalau misalnya objek secara horizontal seperti ini, misalnya kita atur format, align, center, dia akan menjadi tengah-tengah.
atau align middle. Jadi dia tengah-tengah ini atau align distribute horizontally. Nah, maka dia akan membagi menjadi sama bagian. Ya, seperti itu ya. Iya. Kemudian yang terpenting lagi adalah misalnya ini saya kasih warna berbeda. Kalau ini objek ini saya tumpuk di sini, yang hitam kelihatan nggak? Enggak. Supaya kelihatan, maka ini di objek kotaknya di klik kanan, kemudian send to back. Send to back. Nah, maka yang hitam kelihatan. Ya enggak? Kemudian kita atur yang hitam sama ini, kita atur align-nya, align center, align middle. Maka dia akan berada tepat-tepat di tengah. Tepat di tengah. Paham? Paham. Paham ya? Oke. Misalnya ini ada objek lagi nih. Objek lagi seperti ini, kasih warna misalnya ini. Nah, seperti ini, ya kan? Misalnya ini saya taruh di belakang. Send to back. Nah, seperti itu. Ya kan? Kemudian di sini saya atur tengah-tengahnya. Nah, kita atur supaya semua objek ada di tengah-tengah. Middle, center. Nah, dia akan berada di tengah-tengah persis. Ya. Paham, itu pengaturan objek. Jadi nanti kalau kalian membuat kerangka konsep, membuat kerangka teori dengan objek seperti itu, pengaturannya seperti itu ya. Tinggal misalnya dikasih shape tanda panah. Nah, ini tanda panah di sini. Nah, ini. Nah, supaya kalian bisa tengah-tengah semua, kan gitu kan? Align center, Align middle. Nah, ini pasti tengah-tengah, ya enggak? Iya. Paham? Paham. Jadi jangan dikira-kira, oh ini kira-kira tengah-tengah belum ya. Nah, jangan dikira-kira seperti itu. Ya. Terus, kalau sudah seperti ini, maka dipilih semua objek, kemudian kalian grup namanya. Kalian grup. Maka ini objek menjadi satu grup. Kalau kalian pindah, nah ini pindah nih. Ya. Paham? Pindah semua nih. Jangan satu-satu, ya enggak? Walaupun ini terdiri dari beberapa objek, ya. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Oke, selanjutnya. Next, insert berikutnya. Insert berikutnya adalah smart art. Nah, ini penting smart art. Smart art itu sangat membantu sekali dalam menjelaskan beberapa argumen kita. Smart art ini smart, namanya dia juga smart. Ya kan, smart itu pinter, art itu seni, ya kan, seni yang pinter. Contoh, di sini ada beberapa pilihan di smart art, ada pilihan banyak sekali. Saya biasanya pakai ini, yang cycle, misalnya seperti ini. Saya pilih salah satu ya. Oke, maka akan muncul seperti ini. Saya geser ke bawah. Oke, saya geser. Oke, seperti ini. Misalnya, saya akan menuliskan di sini alur dari penelitian kita. Misalnya, tahap awal. Kalian bisa menuliskan di sini. Bisa menuliskan di sini ya. Misalnya, hipotesa. Kemudian, tinjauan pustaka. Kemudian lokasi penelitian. Kemudian di sini waktu penelitian. Nah, sekarang kita akan menambahkan. Menambahkan apa? Menambahkan bentuk di sini. Kita tinggal enter aja di sini. Nah, maka dia tambah. Misalnya di sini waktu penelitian, kemudian pembahasan. Di enter aja di sini. Nah, dia tambah kan? Di yang di sini loh, di sini pembahasan analisis data, ya enggak? Kemudian tambah aja, nah seperti ini kesimpulan, nah seperti itu. Maka kita sudah membuat bentuk-bentuk yang tanpa kita repot-repot, ya enggak? Repot-repot membuat, ya kan? Tinggal kamu mau desain, mau dikasih warna juga boleh, warna seperti ini juga boleh. Nah, ini mah kamu lebih pintar, ya?
Paham itu? Yeah. Itu namanya paham. Smart art. Sehingga kalian nggak usah repot-repot lagi. Nggak usah repot-repot lagi. Ya. Nggak usah repot-repot lagi. Yeah. Demikian juga dengan smart art yang lain. Misalnya, contoh misalnya hierarki. Hierarki misalnya nih. Ya, yang sering itu bikin yang namanya struktur organisasi. Ya, struktur organisasi seperti ini. Misalnya di sini ketua, ya enggak? Kemudian di sini wakil ketua, ya kan? Kemudian di sini ada seksi satu, ya kan? Sekretaris. Ya, oke, sekretaris. Seksi satu dulu. Di sini seksi dua. Di sini seksi tiga misalnya. Nah, kalau menambahkan seksi empat bagaimana? Di sini. Tinggal di enter. Enter aja, ya. Nah, ini seksi empat. Masalahnya, kalau kita mau menambahkan di seksi satu, itu di bawahnya ada sekretaris dan bendahara, bagaimana? Di seksi satu ini. Seksi satu di enter. Seksi satu di enter. Hasilnya seperti ini. Oh, nggak tahu. Eh? Gimana itu? Gimana? Nah, cara menambahkan, kalau khusus yang untuk ini, cara menambahkan misalnya di seksi satu. Di seksi satu kita ingin menambahkan sekretaris dan bendahara di seksi 1, maka kita klik di seksi 1, kita ke desain, desain ya. Kemudian kita add shape below. Di bawah. Nah, seperti ini. Oh. Add shape below. Oke. Okay. Add shape below. Ya kan? Misalnya add shape below. Halo. Except below, kemudian di sini sekretaris, kemudian di sini juga kita itu bendahara, nah seperti ini, ya kan? Kemudian di sini misalnya juga sama, sini sama misalnya ini except below, nah seperti ini juga sekretaris, kemudian kita enter bendahara, nah seperti ini. Nah, oke. Okay. Jadi pahami? Bisa. Sudah? Misalnya ini, oke, okay. Kasih layout standar. Ya, seperti itu. Ya. Misal di sini mau kita tambah lagi menjadi seksi 5. Seksi 5 berarti kita tinggal add shape above atau after, boleh. Nah, dia akan menambah di samping ini. Seperti itu ya. Paham? Paham. Jadi kita tinggal menambah ini. Nah, itu smart art. Ya. Smart art. Kemudian yang lain kita insert namanya grafik, insert chart itu grafik. Nah, ini juga grafik penting dalam menggambarkan narasi kita. Grafik ada beberapa pilihan, ada kolom, ada baris, ada lingkaran dan lain sebagainya. Tergantung kita ya mau yang mana. Bisa saya pilih yang kolom seperti ini, kemudian oke, maka di sini sudah tertampil contoh data dan grafiknya, ya kan? Kita tinggal mengganti di sini misalnya ini data di sini misalnya apa ya, program studi D3 farmasi, D3 TTT, D3 RMIK, kemudian D1 TTT. Kemudian yang atas ini tahun 2019, 2018, 2017. Nih, seperti ini. Maka hasilnya di sini juga ganti nih, lihat. D3 farmasi, D3 TTT, D3 TTT. Ganti kan? Iya. Enggak? Iya. Terus misalnya kita akan menambahkan di sini 2016 bagaimana? Kita tinggal tambahkan 2016. Nah, seperti ini dia nambah. Kita tinggal isikan datanya, misalnya 3, 4, 2, 2. Kan seperti itu, ya. Oh. Kalau kita mau menambahkan prodi lain, misalnya
D3 kesling misalnya. Nah, ditambahkan. Admin. Nah, D3 admin. Nah, di sini kita tinggal copy. Nah, seperti itu. Paham? Ini tinggal otomatis nambah sendiri. Ya. Kalau sudah kita tutup di sini, nah, kita tinggal merapikan grafiknya. Kita ambilkan grafiknya. Kemudian, di sini, kalau di karya tulis ilmiah, itu nanti nggak usah dikasih cat titelnya, karena cat titelnya nanti ini akan masuk menjadi gambar. Ini catnya kita hilangkan saja. Kemudian, kita tinggal memberi keterangan. Keterangan di dalam format gambarnya, desainnya ini. Keterangan apa yang belum ada di sini? Keterangan yang belum ada apa? Ham, keterangan yang belum ada apa di situ? Keterangannya? Tasnya. Eh? Apa Ham? Halo, halo. Keterangan yang belum ada apa? Apa ya? Enggak tahu, Pak. Yang angka 1, 2, 3-nya itu, Pak. Mana ini? Ya. Ya. Ini keterangan dari jumlah mahasiswanya. Belum ada, kan? Keterangan ya. Dari ini apa? Ini prodi. Keterangan dari ini tahun. Nah, kalau saya tanya ini, yang biru ini. Yang biru ini angkanya berapa? Ini menunjukkan berapa di tiga farmasi pada tahun 2019 menunjukkan berapa? 4,5. 4, berapa? 4,3 paling. Ini mana ngira-ngiranya? 4,3. Jadi begini, ya. Jadi kalau kalian menampilkan grafik, jangan sampai grafik itu tidak bisa dibaca jelas oleh pembacanya, paham? Paham. Jadi saya jangan sampai dipersulit oleh kalian, misalnya ini datanya berapa sih? Datanya 4,5 kah? 4,2? Enggak juga, 4,1 lebih deh. Jangan seperti itu. Maka di sini kurang yang namanya layout, chart, yang mana data label. Strip. Data label, bukan labelnya. Oh, bukan. Offset N. Nah, ini. Ini baru jelas. Oh, ini 4,3. Oh. 4,4, 4,3. Kan gitu. Ya, Kak? Yeah. Oh. Oke. Okay. Oh, gitu. Nah, gimana, kemudian Pak, kita tambahkan elemennya, aksesnya, horizontal di sini. Nah, ini. Nama prodi. Ya, Kak? Kemudian kita tambahkan akses yang vertikal di sini. Jumlah mahasiswa, ya enggak? Nah, seperti itu ya. Paham ya kalau bikin grafik ya? Jadi harus jelas. Itu tadi gimana? Hah? Yang 4,3-nya itu tuh tadi, ini, Pak. Ini, di desain, kemudian add element, data label. Kita pilih yang outside on atau inside base juga boleh. Tapi saya biasanya pakai outside. Ya. Seperti itu, ya. Gimana? Paham? Ya. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Nah, itu cara membuat grafik. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang mahasiswanya tadi nambahinnya di mana, Pak? Ini di desain add access yang vertikal sama yang horizontal. Yang horizontal itu yang ke bawah, access yang vertikal yang ke atas itu. Ya. Yang ini yang vertikal, enang ini yang horizontal. Ya. Paham? Paham enggak? Terus. Iya, Pak. Iya. Nah, ini materinya yang saat ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Cukup, besok akan seperti ini. Besok saya tambahi materi. Oke, bisa kata tambah materi ini. Untuk materi ini ada pertanyaan enggak? Enggak. Cukup, belum, Pak. Belum ada. Nanti kalau kebingungan pasti nanya, Pak. Nanya, mesti. Oh. Nah, materi besok saya akan tambahkan ini, besok. Secepatnya, Pak. Caption. Misalnya.
Oke, seperti ini. Capture seperti ini. Kemudian ini capture. Kemudian seperti ini, lihat caption seperti ini. Kemudian saya akan membuat yang namanya nanti daftar gambar. Daftar gambar, perhatikan. Ini in reference. Nah, seperti ini ya. Nanti ya. Ini seperti ini. Ya. Preview aja, sebagai preview aja. Ini kota, nah ini kota, ya kan? Ya. Ya. Pertemuan berikutnya. Ya, jangan lupa kumpulkan tugasnya yang saya berikan, ya. Buat semaksimal mungkin. Ya. Beri nama sesuai yang saya perintahkan di catatan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Terakhir Senin kan, Pak? Ya itu dibaca, 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 dibaca di ketentuan. Pak Sena lupa karena tugasnya ada banyak. Ya. Ketentuan. Oke. Okay. Oke, okay, Pak. Ada masukan nggak terkait dengan video conference nih? Ada masukan nggak? Ya. Mak, habis-habisin kuota, Pak. Ya. Mak, Sena mau bayarin. Pak, tugasnya jangan banyak-banyak. Iya, Pak. Tugasnya itu, aduh. Kadang itu kan baru satu tugasnya. Ya kan, Pak Seno, yang lain. Yang lainnya, Pak, nah, kalau ngasih tugas saya. Mantap. Jangan ke saya. Pak Seno kan baru satu. Dari 4 kali pertemuan, baru satu tugas kok. Piye sih? Kan menyampaikan keluh kesah, Pak. Oh, tinggal tulis, apa-apa. Tinggal tulis, nggak masalah. Bilang ke dosen-dosen, Kaprodi ya. Ke Kaprodi. Pak Seno kan juga dari bagian dari Prodi, dosen kan. Jadi sampaikan ke Kaprodi aja. Jangan tugasnya dengan banyak-banyak. Kalau 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 perlu cuma lihat film aja gitu. Nah, tugas itu kali-kali gitu loh, refreshing. Masa yeah. Tugas alama. Deadline-nya yeah. Sehari. Judulnya enggak bisa nyenyak, Pak. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa nih, ya. Jangan lupa, yuk. Apa itu? Udah baca ini tadi. Perubahan metode merupakan tantangan buat kita semua ya. Ada yang kesusahan, ada yang mudah, ada yang berguna, ada yang tidak, kan begitu. Iya. Nah, buat ruang belajar khusus. Jadi, senyaman mungkin. Ya. Kalau kalian belajar daring itu senyaman mungkin. Nah, komunikasi dalam belajar. Sering sinkron ya. Sering melihat di add link. Amok. Sama Isa pokoknya. Dari gangguan, hindari komunikasi yang tidak penting, ya. Posting-posting hindari dulu, apalagi posting yang hoax. Maaf Pak, aku masuk, keluar masuk. Berdiri meregangkan menghirup udara sih pasti Pak. Ya. Fitcon pakai pakaian yang rapi ya. Ini pas kimia banget. Oke. Aduh pusing aku. Kita tidak bisa tenang kecuali minggu, guys. Oke, okay. Ya. Seperti itu aja dari materi dari saya. Terima kasih, Pak Seno. Akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih Bapak. Atas waktu kalian dan semoga kalian sehat-sehat saja. Jaga kondisi kalian. Bapak juga. Kemudian tetap di rumah, nggak usah keluar-luar ya. Kalau tidak penting. Kuat net. Ya, jangan lah. Berkuota.
Ya, oke. Okay. Salam buat makasih, keluarga masing-masing. Terima kasih. Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Videonya saya upload di YouTube ya. Ya, Pak. Ya, bye-bye. Yang bisa di-download ya, Pak. Iya, Mas Bayu. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Yuk makan, makan. Ada. Pak, iya, Pak. Iya, Pak. Ini udah boleh keluar nih. Tesnya terus kapan? Oke, sekian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Bye-bye, bye-bye. Mantap. Keluar ya guys. Bagaimana ini? Saya belum keluar. Ya silakan. Nanti saya upload di YouTube itu sudah ada kemarin. Yang pertemuan kemarin sudah saya upload di YouTube. Tinggal diulangi aja pertemuan itunya. Dilihat videonya ya. Oke okay, Pak. Videonya. Ya Pak. Maafkan aku.